sangat prihatin dengan kejadian ini dan mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa. Kejadian ini juga tidak disengaja dan kita tahu bersama kejadian ini juga satu jatuh dari pagar, kemudian yang satunya kehabisan oksigen karena desak-desakan, dan kami sangat prihatin dengan keadaan ini. PSSI telah menurunkan tim investigasi, hari ini mulai bekerja untuk menginvestigasi kejadian ini. Iya, makanya di samping tim investigasi kami turunkan hari ini juga kami menunggu laporan dari pihak pengelola stadion dan panpel yang ada di sana. Sekaligus juga mudah-mudahan akan ada rilis dari pihak kepolisian seperti apa kejadian yang ada di sana. Kami ingin mengetahui kebenarannya dulu di mana, setelah itu kami akan melakukan langkah-langkah selanjutnya. Yang jelas kita melihat bahwa supporternya sangat banyak, padat dan penuh. Tentu ada hal-hal yang tidak dilakukan secara disiplin dan tidak dilakukan sesuai dengan protap yang ada di sana.